Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Arenta Industri. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah roof rack polos yang akan digunakan di mobil Mercedes-Benz 100D ya. Seperti apa roof racknya, yuk kita langsung review. Nah, ini roof rack polos ya, jadi tanpa lantai dan plus tangga langsung ya. Untuk ukuran ini lebih lebar dari roof rack biasanya, yaitu 3 meter dikali 140 cm ya, untuk panjang 3 meter dan untuk lebar 140 cm. Oke, dan ini langsung plus tangga ya. Ya, tangganya ditaruh di samping itu. Nah, ini dia untuk tangganya ya. Satu set dengan tangga kayak gitu. Terus untuk bagian depan ini masih sama seperti biasanya, yaitu dikasih bidang miring. Nah, itu tangganya kayak gitu. Untuk persamaan yang lain, yaitu di belakang masih dikasih plat dengan brand Mountain Leaf. Terus untuk perbedaannya, yaitu untuk bagian kaki-kaki ini langsung di sistem las ya, bukan japit ya. Biasanya japit di talang, ini sistem langsung nempel di body, atap body kayak gitu. Nah, untuk bahan ini full besi ya, ada besi pipa dengan ketebalan 1,6 mili, yaitu dengan standar SNI ya. Terus bagian belakang seperti ini ya, ini permintaan dari customer, yaitu dengan lantai polos seperti ini ya, kayak gitu. Sebenarnya ada 3 pilihan lantai ya, ada polos seperti ini, ada dengan plat ram belah ketupat, dan juga plat aluminium bordes, kayak gitu. Nah, untuk roof rack ini nanti kita kirim ya, karena mobil tidak bisa datang ke sini. Habis ini kita packing dan kita kirim ke Kalimantan gitu. Terus selanjutnya kita lihat tangganya ya. Untuk tangga seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini tangga desain untuk disesuaikan Pak dengan mobilnya gitu. Dan untuk cat ini kita menggunakan cat powder coating ya. Jadi sesuai permintaan dari customer. Untuk pilihan cat ini kita ada beberapa pilihan, dengan powder coating motif jeruk atau dengan cat glossy ataupun doff. Oke, mungkin itu dulu untuk review kali ini. Apabila teman-teman ingin order, langsung aja hubungi nomor admin yang ada di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.